Kemenangan Johor Darul Takzim JDT ke atas Kedah Darul Aman KDA FC malam tadi dibayangi dengan situasi menakutkan yang dialami penyerang skuad Harimau Selatan Gonzalo Cabrera. Berdasarkan insiden yang berlaku pada minit ke-56, keadaan cemas dapat disaksikan apabila penyerang itu didapati tidak sedarkan diri selepas bertembung dengan pertahanan KDA FC Renan Alves. Insiden itu tercetus apabila Alves cuba menghalang pergerakan Cabrera yang cuba memasuki kawasan penalti, namun rempuhannya mengakibatkan penyerang skuad Harimau Selatan itu terjatuh lalu terus rebah. Keadaan itu memaksa pasukan perubatan dipanggil ke dalam padang untuk memberikan rawatan dan Cabrera diusung keluar susulan insiden terbabit, sementara Alves dilayangkan kad kuning atas tindakannya itu. Bagaimanapun, JDT mengesahkan Cabrera tidak terbabit dengan kecederaan serius susulan insiden itu, namun akan tetap dipantau sebelum kembali dibenarkan menjalani latihan. JDT dengan sukacita ingin mengumumkan bahawa Gonzalo Cabrera sudah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital selepas terbabit dalam pelanggaran sewaktu perlawanan bertemu KDAFC malam tadi. Ujian perubatan awal mengesahkan bahawa Cabrera tidak mempunyai sebarang komplikasi. Beliau akan menjalani pemantauan lanjut selama beberapa hari ini sebelum dibenarkan kembali menjalani latihan, kata pasukan itu. Sebagai rekod, ini bukan kali pertama insiden pertembungan antara pemain berlaku dalam Liga Malaysia Liga M, sehingga pemain tidak sedarkan diri, di mana insiden sama pernah menimpa pemain tengah Sabah FC, Azizan Nordin. Pada aksi antara Selangor FC menentang Sabah FC, Azizan bertembung dengan Syahrul Nizam Zulfakar ketika cuba merebut bola di udara pada minit ke-43. Insiden itu menyebabkan dia jatuh ke atas padang dan tidak sedarkan diri sebelum tindakan pantas Syarul yang mengeluarkan bola membolehkan Azizan mendapatkan rawatan. Bagaimanapun, Azizan dibenarkan kembali untuk bermain selepas mendapat rawatan pada perlawanan itu.